Sempena menyambut ulang tahun yang ke-15 dan perayaan Tahun Baru Cina, baru-baru ini 8TV telah mengadakan aktiviti amal bersama selebriti 8TV popular di dua buah tempat, iaitu Pusat Penjagaan Orang-Orang Tua Encik Yuan dan Yayasan Sunbeams Home. Ini tahun ke-15 anniversary untuk ATV. Selama ni memang penonton kita datang daripada rakyat juga. So kita rasa mungkin tahun ke-15 ni kita nak celebrate dengan rakyat sekali. The best way is through CSR lah. Itu antara apa yang kita nak bagi balik kepada rakyat lah. Harapannya memang kena sangat dengan tema Chinese New Year tahun ni untuk ATV. Chinese New Year so happy. Tong Yi Pacai. Ni kali ketiga I datang untuk buat charity bersama ATV dan tentulah saya rasa gembira. Sebelum ni I pernah lakon dalam telemovie Kebaya Mek Hua. Starting bulan ini I rasa TV3 ada lagi satu drama yang I akan participate, iaitu Dia Menantu Rahsia dengan Ashraf Muslim. Saya harap tahun 2019 ni akan ada peluang yang lagi banyak untuk melibatkan saya dalam drama Melayu ataupun filem-filem Melayu. Saya akan fasihkan bahasa saya supaya tak ada masalah lah kalau nak berlakon dalam bahasa Malaysia pun. Saya nak ucapkan Happy Birthday ATV and Happy Chinese New Year. Sebelum Tahun Baru Cina, kita datang sini untuk melibatkan diri dalam perkara ini. Saya rasa it's a good start for all of us untuk kita semua memulakan tahun 2019. 2018 yang lalu saya terlibat dalam Pascal the Movie and then banyak lagi movie short film di ITV. Tahun ini juga satu tahun yang sangat special untuk saya sama sebuah keluarga. The hashtag CNY so happy is really a good year for Hanley. So I would like to wish ATV happy Chinese New Year and happy birthday and love you guys.